Dadah dulu dong, Wim. Dadah. Dadah. Nah, ini dia gue. Sekarang gue berada di area tamannya. Nah, ini area taman dari Kampung Makan Joglo. Semua yang mau cari tempat makan ala-ala food court. Nah, di sini tempatnya. Nah, ini gue berada di Kampung Makan yang ada di daerah Jakarta Barat. Buat teman-teman yang berada di kawasan Jakarta Barat atau Joglo sekitarnya, kalian bisa ke sini. Ini buka jam 10 sampai dengan jam 11 malam. Nah, ini tempatnya, Kampung Makan Joglo. Oke? Nah, sekarang ikutin gua, karena gua akan masuk. Dadah! Guys, kembali lagi bersama gua, Bayu Seto Isnanto. Jangan lupa subscribe channel gua, dan aktifkan notifikasinya. Agar kalau ada video terbaru dari gua, kalian nggak akan ketinggalan. Oke? Thank you! Kita masuk, Bim. Masuk nih guys, nah, lihat ikan ya, mana ikannya, itu ikannya tuh. Kita masuk lagi di sini. Cocok banget buat kalian yang mau berkumpul bersama keluarga. Juga ada tempat hiburan untuk anak-anak. Jadi buat kalian yang mau berkumpul bersama keluarga, bisa datang ke Kampung Makan yang ada di Joglo. Nah, ini guys tempatnya. Oke, sekarang kita coba ke sana yuk. Sana ada apa, Bim? Bim? Kita coba lihat ke sana ada apa ya? Oh, di sini ada perahu. Hey, Bim, ada perahu, Bim, di sini, Bim. Tuh ada teman-temannya tuh. Teman-teman lagi ngapain ya? Halo, lagi ngapain kamu? Ada ikannya nggak? Ada ikannya ya? Tuh, di sini. Nah, jadi di sini selain buat makan, ini cocok banget buat kalian yang punya anak kecil. Bisa ajak anaknya ke sini, bermain bersama ikan. Ini cukup safety ya, ini ada pagernya. Dan ini, gimana guys, menurut kalian? Menurut gua sih oke banget ini, kalau mau liburan sore-sore. Kita lanjut di sini. Ini ada apa, Bim? Di sini ada konsep ala-ala air terjun gitu. Ini ada ikannya nggak ya? Ada ikannya nggak? Ini kayaknya nggak ada ini. Ini nggak ada. Nah, mungkin ini bagus ya kalau ditaruhin ikan. Jadi anak-anak kecil pada senang itu pasti kalau ada ikannya. Oh.
Gak ada ikannya sih. Nah, kita masuk ke area ini. Nah, di sini ada lagi tempat tersembunyi. Di sini ada tempat untuk bermain sama anak-anak. Nah, ini kalau kita lihat, di sini ada flying fox mini ya. Nah, itu tuh, lihat tuh. Oke, guys. Ada sosotannya. Ada flying fox mini. Coba dong naik. Nah, ini guys, tuh kita lihat ya. Tuh, kita lihat. Tuh. Oke, guys. Selesai. Yang pasti di sini seru banget. Makanya banyak anak-anak yang kesini. Nah, oke. Okay. Sekarang gue udah pesen makan tadi. Sekarang kita lihat kira-kira kita makan apa hari ini. Tadi istri gue udah pesen makan. Kita lihat makanannya ya. Ayo kita lihat. Nah, dia udah makan duluan nih. Tuh, udah makan duluan. Oke, okay, guys, sekarang kita mau makan dulu. Oke, okay, dadah dulu dong. Dadah. Dadah. Nah, hari ini gue cuma mau makan ayam aja. Oke. Okay. Sekarang gantian anak lanang, guys. Nah, ini Dimanya lagi makan dulu. Mau makan apa? Makan apa itu? Makan bubur. Ya, pinter makannya. Oke, guys, di sini kalau lo mau tahu ini menunya ada apa aja, kita lihat yuk. Di sini ada ayam dan bebek. Terus di sini juga ada aneka nasi dan mie, ada menu spesial, ada sate ayam, rawon, sop iga, terus ada makanan ringan di sini, tahu tempe, roti bakar. Ada aneka ikan apa aja sih ini, ada sop ikan, sop gurame, nah, terus di sini selanjutnya di sini juga ada aneka steak dan pasta. Jadi menurut gue di sini lengkap, cocok banget kalau kalian mau kesini bersama dengan keluarga, karena ini emang tempatnya kuliner bersama keluarga. Ya, ditemani dengan lampu-lampu hias di malam hari. Menurut gue cukup oke banget. Untuk yang mau foto-foto di malam hari.